Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang berikan kita segala kemudahan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua dalam rangka untuk saling mengingatkan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengaruh ya makanan halal dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang mau surga adalah orang-orang yang thayyibin. Thayyibin itu orang-orang yang baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik ya, dalam kondisi baik-baik ya. Mereka berkata, keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Ya, demikian juga dalam surat Az-Zumar, malaikat berkata, tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, berkata para penjaga surga kepada orang-orang yang mau surga dengan perkataan mereka, tibtum, kalian dalam kondisi baik, masuklah kalian dalam surga, kekal selamanya dalam surga. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik. Dan namanya orang yang baik, ya, mereka ingin yang baik-baik pula, ya. Mereka tidak tentram jika melakukan amalan-amalan yang buruk, ya. Mereka gelisah jika mereka memakan hal-hal yang buruk, yang tidak halal, ya. Ada kegelisahan karena mereka berusaha mencari kebaikan, karena mereka tahu dalam kebaikan tersebut, baik dalam kebaikan perkataan maupun kebaikan amalan maupun kebaikan makanan yang masuk, itulah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh memerintahkan manusia untuk makan makanan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai manusia sekalian, makanlah dari apa yang ada di atas muka bumi ini yang halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Ya, kalau kalian baik, carilah yang baik, ya. Ingin masuk surga dalam kondisi baik, maka makanlah yang baik. Makanlah dari apa yang ada di muka bumi halalan thayyiban. Kemudian kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini timbul pertanyaan, kenapa setelah Allah memerintahkan kita untuk makan yang baik, setelah itu Allah mengingatkan bahwasanya jangan ikuti langkah-langkah syaitan? Kata sebagian ulama bahwasanya karena syaitan berusaha agar menjerumuskan anak-anak Adam ya makan makanan yang haram, yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan telah berhasil menggelincirkan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam untuk memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan kalian mendekati ya pohon ini. Ya, dekati saja Allah larang, namun dengan godaan syaitan menghiasi kemaksiatan, menghiasi kemungkaran, sampai akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa akala minha, maka mereka berdua Adam dan Hawa makan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan pernah berhasil menjerumuskan nenek moyang kita ke dalam makan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia sekalian, makanlah ya dari apa yang halal di atas muka bumi ini ya yang halal dan thayyib. Kemudian Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan ya berusaha untuk menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam makan makanan yang haram. Dan syaitan ingin manusia terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, yang tidak baik. Menikah dengan hasil yang haram, makan dari hasil yang haram, bekerja dengan penghasilan yang haram. Ya, ini yang diinginkan oleh syaitan, dan syaitan menghiasi perkara-perkara yang haram tersebut ya, agar anak-anak Adam terjerumus dalamnya. Haji dengan dengan hasil haram, umrah dengan hasil haram, ya, menafkahi anak istri dengan hasil haram, menikah dengan hasil haram, bahkan bersedekah terkadang dengan hasil haram. Ini yang syaitan inginkan, dan dia menyiapkan langkah-langkah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, sedikit demi sedikit seorang terbawa, akhirnya terjerumus dalam praktek-praktek yang haram, sehingga dia makan entah makanannya haram, entah dari hasil atau akad atau transaksi yang haram. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, menyuruh kita untuk makan dari hasil yang haram atau dari hasil yang halal, dari makanan yang halal. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik, yang halal yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah jelaskan bahwasanya hal-hal yang halal banyak ya, dicari ya. Allah suruh kita mencari yang halal, benar yang haram ada, tetapi yang halal banyak ya. Jangan terjebak dengan perkataan sebagian orang yang seakan-akan menggambarkan sulitnya mencari yang halal, sampai sebagian berkata ya, jangankan yang halal, yang haram saja susah ya. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sebagian orang mengatakan al halal mahalla biyadi. Yang halal itu yang sudah saya pegang itu yang halal, yang belum saya pegang itu haram. Sehingga mereka berusaha mendapatkan apapun yang sempat dia pegang, mau harta orang, mau dari hasil yang haram, mau transaksi yang haram, yang penting sudah di tangan saya, maka itu adalah yang halal. Ini tentu tidak benar ya. Yang Allah perintahkan adalah makan yang halal ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajiduna maktuban, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its." Itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, yang mereka dapati Rasulullah SAW telah tertulis di sisi mereka di Taurat dan Injil, yang di mana Nabi SAW memerintahkan mereka untuk perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Kemudian di antara sifat Nabi SAW, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its. Dan Nabi menjelaskan atau menghalalkan perkara-perkara yang baik, dan Nabi mengharamkan perkara-perkara yang buruk ya. Dari sini kita waspada, berhati-hati, berusaha mengenal mana yang halal, mana yang haram, kemudian kita tinggalkan. Karena makanan yang haram atau makanan yang baik itu punya pengaruh dalam kehidupan dunia maupun terlebih lagi kehidupan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan amal saleh ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hasil dari hasil yang haram. Amal saleh dari hasil yang haram, sedekah dari hasil yang haram Allah tidak terima. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia sekalian, sungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. "Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami beri rizki kepada kalian. Tsumma dzakara rajulu yutilu safar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang seorang yang sudah lama bersafar, asy'ath akbar, yang di mana rambutnya semerawut penuh dengan debu, yamuddu yadayhi ila sama, yang di mana dia mengadakan kedua tangannya ke arah langit dengan berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia berkata, berdoa, "Ya Rabbku, ya Rabbku." Wa mat'amuhu haram. Ternyata makannya dari hasil yang haram. Wa mashrabu haram. Minumannya dari minuman yang haram. Wa balbasu haraman. Pakaian dari hasil yang haram. wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mau dikabulkan doanya. Di sini Nabi jelaskan tentang pengaruh harta haram terhadap tidak diterimanya amal soleh, ya. Jadi Nabi menjelaskan Allah Maha Baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik pula, ya. Dan Allah telah memerintahkan bahwasanya orang-orang beriman hendaknya makan yang halal. Sebagaimana Allah perintahkan para rasul, bukan cuma orang beriman yang diperintahkan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Para rasul juga diperintahkan untuk memakan dari hasil yang halal. Kenapa? Karena ya, hasil yang haram mempunyai pengaruh tidak diterimanya amal soleh. Nabi contohkan satu contoh tentang seorang yang dia bersafar dan dia telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Kata para ulama, orang ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang sedang bersafar ini, dia telah melakukan banyak sebab-sebab dikabulkannya doa. Pertama, dia musafir. Dan kita tahu bahwasanya orang bersafar itu doanya dikabulkan. Kata Nabi SAW, salatu da'awatin yustajabna la syakka fi dzalik, la syakka fihinna. Kata Nabi SAW, 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya dakwatul musafir, doanya orang bersafar. Karena orang bersafar ini turun rahmat kepadanya. Dalam kondisi sulit, dia sedang jauh dari keluarga, jauh dari rumahnya, jauh dari kampungnya, ya, kemudian tidak makan yang biasa dia makan, tidak naik kendaraan yang biasa dia naik, tidak tidur di biasa tempat dia tidur, sehingga Allah berikan keringanan, rahmat Allah turun kepadanya, di antaranya doanya dikabulkan. Jadi orang ini musafir. Yang kedua, yutilu safar, sudah lama bersafar, dan semakin lama dia bersafar semakin mustajab dakwah, semakin dikabulkan doanya. Kemudian yang ketiga, kondisi dia as'adha akbar, dalam kondisi semrawut dan penuh dengan debu, jauh dari kesombongan, ya, orang, artinya dia tidak necis, ya, dia tidak keren, ya, baju dia semrawut penuh dengan debu, rambutnya juga tidak sempat dia rapikan, penuh dengan debu. Ini orang yang jauh dari kesombongan, mudah untuk dikabulkan doanya. Oleh karenanya Allah bangga dengan para jamaah haji di Padang Arafah di hadapan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila ibadi haula'i ya ja'uni syu'san ghubran ushiduhum bi anniqad ushidukum bi anniqad ghafartu lahum." Kata Allah kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang di Padang Arafah dengan penuh semrawut, rambut yang semrawut penuh dengan debu, mereka meminta kepada Allah, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Contohnya lagi, Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, orang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Tatkala seorang sedang sujud, dia jauh dari kesombongan. Kenapa? Bagian tubuhnya yang dia banggakan, kepalanya sedang dia letakkan di atas tanah sambil dia berdoa, subhana rabbiyal a'la bihamdi, segala maha suci bagi Allah yang maha tinggi. Di saat itu kata Nabi SAW, ya, berdoalah, fa'aksiru ad-du'a, berdoalah, banyaklah berdoa, faqamin astajaba lakum, sangat mudah dikabulkan. Kenapa? Karena dia jauh dari kesombongan. Lihat orang ini, dia tadi musafir, yang kedua dia sudah lama bersafar, yang ketiga dia jauh dari kesombongan. Ini sebab doa dikabulkan. Kemudian yang bundu ya dia ila sama. Di antara sebab doa dikabulkan yaitu seorang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengangkat tangan tatkala sampai tinggi, sampai terlihat putih ketiak beliau alaihi salatu wasallam, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian di antara sebab dikabulkannya doa, dia bertawassul dengan nama Allah ya Rabb. Dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbku, ya Rabbku, ya. Subhanallah, 5 sebab, ya, dia dikabulkan doa. Ya, pertama bersafir, kedua safarnya lama, 3 rambutnya semrawut dan penuh dengan debu, jauh dari kesombongan, yang keempat dia mengadahkan kedua tangannya ke langit, yang kelima dia mengulang-ulangi doanya ya Rabbi, ya Rabbi, yang keenam dia bertawassul dengan rububiyah, nama Allah Ar-Rabb. Seharusnya dikabulkan. Ternyata Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Nabi merasa sulit dikabulkan doanya. Kenapa? Nabi berkata, wa mat'amu haram, makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dari hasil yang haram. Bagaimana mau dikabulkan? Ini isyarat bahwasanya makanan halal dan makanan haram berpengaruh dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya, di antaranya tadi doa tidak dikabulkan. Bisa jadi seorang kelihatannya secara zahir amal solehnya banyak, ya, mungkin dia bersedekah, mungkin dia umrah, mungkin dia haji, mungkin dia berbakti sama orang tua, tapi ternyata semua dari hasil yang haram. Hasil menipu orang, hasil dari praktek riba, dari hasil dari menzalimi orang lain, ya, hasil dari korupsi, hasil dari macam-macam. Maka ini semua meskipun kelihatannya dia seakan-akan banyak beramal soleh tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang disebutkan oleh Nabi. Ini contoh sebab untuk dikabulkan banyak, sudah sempurna sebab-sebab tersebut, namun ada penghalang satu, yaitu makan dari hasil yang haram, maka buyar semua ibadahnya, tidak diterima oleh Allah. Makanya di awal hadis Nabi SAW mengatakan, Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan sanad yang hasan, kata Nabi SAW, Al-aktharuna humul asfalun yawmal qiyamah, illa man qala bil mali hakadha wa kasbuhu min tayyib. Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak hartanya pada hari kiamat, humul asfalun, mereka orang yang paling rendah pada hari kiamat. Saya ulangi, kata Nabi, Al-aktharun, orang yang paling banyak hartanya di dunia, humul asfaluna yawmal qiyamah, mereka orang yang paling rendah pada hari kiamat, illa man qala bil mal hakadha wa hakadha, kecuali yang bersedekah ke sini, bersedekah ke sana, yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka mereka yang paling rendah. Ya, kalau hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan duniawi, maka mereka akan paling rendah, paling hina di akhirat kelak. Kemudian kata Nabi SAW, kecuali orang yang man qala bil mali hakadha wa hakadha, kecuali yang bersedekah ini, bersedekah itu, ya, wa kasbuhu min thayyib, dan hasilnya dari yang halal, Ini isyarat bahwasanya seorang yang pendapatannya dari hasil yang haram, maka dia akan terhina pada hari kiamat kelak. Ya. Sebaliknya, bayangkan kalau orang beribadah meskipun kelihatannya sepele, meskipun kelihatannya sedikit, tetapi dari hasil yang halal, maka Allah akan besarkan hasilnya. Ya, Allah akan agungkan pahalanya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbit tayyib. Tidaklah salah seorang pun bersedekah dengan satu butir korma saja, tapi dari hasil yang baik, dari hasil yang halal. Satu butir korma, tidak banyak-banyak. Artinya itu butir korma berapa sih harganya? Ya, enggak sampai 5.000 rupiah. Ya. Artinya dia bersedekah dengan satu butir korma, tetapi sedekah tersebut min kasbin thayyib, dari hasil yang halal. Illa akhadahu Allahu biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Kecuali Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu Allah kembangkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian mengurusi kudanya yang kecil sampai besar. Hatta takuna mislal jabali aw a'zam, sampai akhirnya pahala tersebut, sedekah yang satu butir korma tersebut, besarnya seperti tumpukan korma, seperti gunung. Bayangkan. Kenapa? Rahasianya apa? Karena satu butir korma yang dia sedekahkan itu min kasbin thayyib, dari hasil yang halal. Dari hasil yang halal. Ini memberi semangat kepada kita agar kita berusaha dalam berinteraksi, dalam memakan, makan yang halal, ya. Karena itu pengaruh dalam amal soleh kita. Bisa jadi amal soleh kita sedikit, mungkin bakti kita kepada orang tua tidak banyak, mungkin sedekah kita kepada kakak dan adik kita tidak banyak, mungkin perhatian kita sama tetangga tidak banyak. Tetapi kalau dari hasil yang halal, Allah bisa besarkan, ya, bisa besarkan seperti tadi, satu butir korma, Allah besarkan pahalanya seperti tumpukan korma sebesar gunung yang disedekahkan. Dan ini fadlullah, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalil yang sangat jelas bahwasanya hasil yang halal berpengaruh tentang kualitas pahala ibadah yang kita lakukan. Karenanya para salaf dahulu, ya, mereka berusaha untuk makan dari hasil yang halal. Ya, mereka berusaha untuk makan dari hasil yang halal. Dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW berkata, Inilah angkelibu ila ahli, sungguh aku pulang ke rumahku. Fa'ajidu tamrata saqitatan ala firashi, au fi baiti. Lalu aku dapati ada satu butir korma jatuh di tempat tidurku di rumah. Ya. Fa'arfa'uha li'akulaha. Aku kemudian mengambil satu butir tersebut, mau aku makan. Thumma akhsha an takuna minas sadaqah fa'ulqiha. Namun aku khawatir ternyata korma tersebut adalah korma sedekah, maka aku buang. Ya. Karena kita tahu Nabi SAW, Ahlul Bait dilarang makan dari sedekah. Nah, Ahlul Bait boleh makan dari hadiah. Ya, sebagaimana dalam kisah yang panjang tatkala Salman Al Farisi untuk mengecek Rasulullah adalah seorang Rasul atau tidak, Salman Al Farisi kasih sedekah kepada Nabi. Akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk makan dan Nabi tidak makan. Tetapi ketika Salman kasih hadiah, maka Nabi SAW juga ikut makan. Karena Nabi dilarang maka dari hasil sedekah. Nah, Nabi SAW suatu hari pulang ke rumah, dia dapati korma jatuh. Dan Nabi SAW tidak ingin ada kenikmatan Allah yang terbuang. Ini korma jatuh, diambil mau dimakan. Ini nikmat dari Allah, tidak dibuang-buang. Tidak mubazir. Ketika Nabi mau makan, Nabi ingat, jangan-jangan ini harta sedekah, maka Nabi tidak jadi makan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berjalan, menuju jalan. Ya, kemudian wajada tamratan bitarik. Nabi mendapati sebutir korma di jalan. Jatuh, Nabi ambil. Kemudian Nabi ingin makan, tidak jadi. Nabi khawatir ini korma sedekah. Ya. Korma sedekah sehingga Nabi tidak mau masukkan ke dalam mulutnya. Beliau tidak ingin dalam perutnya ada hasil yang haram. Ya. Demikian juga hasil yang syubhat yang diragukan. Jangankan yang haram, yang syubhat saja Nabi tinggalkan. Demikian juga, ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, memiliki seorang budak yang dia bekerja untuk Abu Bakar, kemudian hasilnya diberikan kepada Abu Bakar. Zaman dulu orang punya budak, dan budaknya bekerja, nanti hasilnya diberikan kepada majikannya. Ya, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu makan dari hasil kerja budaknya tersebut. Maka suatu hari budaknya datang membawa suatu makanan, fa akala minhu Abu Bakar, maka Abu Bakar pun makan dari hasil dari budak tersebut. Tiba-tiba sang budak berkata setelah Abu Bakar makan, "Atadri ma hadza?" Tahukah anda wahai Abu Bakar apa yang kau makan tersebut? Faqala Abu Bakar ma huwa? Apa itu? Maka sang budak berkata, qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kahana. Dulu zaman jahiliyah sebelum Islam, aku pernah pura-pura jadi dukun, padahal aku tidak bisa praktek dukun, cuma bohongin orang. Ya, aku pernah pura-pura praktek dukun kepada seorang fil jahiliyah di zaman jahiliyah. Anni akhada'tuhu, aku menipunya, padahal aku tidak bisa praktek dukun. Falaqiyani fa'atani bidzalik, ya. Kemudian sekarang dia ketemu saya orang tersebut dan dia kasih aku upah mungkin, ya, atau terima kasih atau tanda jasa. Maka itu tadi makanan yang saya bawa yang anda makan wahai Abu Bakar. Fa hadzal ladzi akalta minhu, tadi yang dia kasih itu yang kau makan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Fa adkhala Abu Bakrin yadahu, maka beliau masukkan tangannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia korek-korek, faqa'a kullu syai'in fi batnihi, maka dia muntahkan seluruh isi perutnya. Nah, beliau tidak mau makan dari hasil, ya, ini hasil pemberian diragukan karena ini budaknya di zaman dahulu jahiliyah, zaman jahiliyah pernah bohongin orang tersebut. Mungkin kebohongannya berhasil. Nah, orang itu rasa terima kasih, belakangan dia kasih hadiah. Di zaman Islam kasih hadiah dibawalah. Ya, ini sebenarnya kalau kita bilang haram mutlak juga enggak, ya. Tetapi Abu Bakar, jadi kita tahu kasusnya ini budak di zaman jahiliyah sudah lama pernah bohongin orang, pura-pura praktek dukun. Rupanya mungkin orang tersebut gara-gara tipuan tersebut ternyata berhasil. Kemudian setelah bertahun-tahun berikutnya setelah budak ini masuk Islam, maka ketemu orang tersebut kasih hadiah berupa makanan. Ya. Apakah kaitannya dengan dulu atau tidak? Intinya hadiah tersebut kemudian dibawakan kepada Abu Bakar makan. Ya. Kalau kita bilang haram juga susah. Ya, tetapi Abu Bakar tahu ini syubhat, maka dia pun masukkan tangannya, dia korek-korek lehernya sampai akhirnya dia muntahkan. Kemudian dalam satu riwayat Abu Bakar berkata, "Wallahi law lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha." Seandainya itu makanan tidak keluar dari perutku kecuali sampai nyawaku juga keluar, aku akan keluarkan meskipun bersama dengan nyawaku. Artinya Abu Bakar tidak ridho sama sekali ada yang haram masuk dalam perutnya. Inilah praktek para salaf, ya. Ya. Kita juga dengar tentang kisah siapa? Kisah Al-Mubarak. Al-Mubarak adalah ayah dari Ibnul Mubarak, ya, yang terkenal Abdullah Ibn Mubarak, ya. Al-Hanzali, ya. Abdullah Ibn Mubarak Al-Hanzali seorang ahli hadis, ya. Yang dia adalah seorang ulama yang jarang seperti dia, ya. Kenapa? Kata para ulama karena terkumpul kepada dia berbagai macam kebaikan. Ya, dia adalah seorang mujahid, seorang alim ulama, seorang ahli hadis, seorang yang sangat dermawan. Dan ini jarang terkumpul seperti ini. Ada orang alim, tapi mungkin dia ahli ibadah, tapi dia bukan ahli hadis. Ya, mungkin dia ahli hadis, tapi mungkin ibadahnya kurang. Mungkin dia orang ulama, tapi dia bukan mujahid. Mungkin dia ulama, mungkin dia mujahid, tapi dia miskin, tidak kaya raya. Ibnul Mubarak lengkap. Dan ini jarang ada ulama seperti dia. Inilah Abdullah Ibn Mubarak. Saya katakan tadi apa? Dia seorang yang kaya raya, sangat rajin bersedekah. Di samping itu ternyata dia hidupnya zuhud. Di samping itu ternyata dia seorang alim. Di samping itu ternyata dia ahli ibadah. Ya. Di samping itu ya, dia ternyata sangat rajin bersedekah. Terkumpul banyak kemuliaan pada Abdullah Ibn Mubarak. Siapakah bapaknya Al-Mubarak? Abdullah bin Al-Mubarak. Bapaknya Al-Mubarak dahulu adalah seorang budak. Ya. Ada yang datang dari Turki, ya. Dia budak. Ya. Namun dia dibebaskan oleh majikannya. Bagaimana ceritanya? Kok bisa dia dibebaskan oleh majikannya? Ya. Intinya, dia dibebaskan oleh majikannya, ya, kemudian dia bekerja sebagai seorang pekerja di seorang pemilik kebun, ya. Darinya budak, kemudian dia bebas, kemudian dia bekerja di seorang pemilik kebun. Maka suatu hari pemilik kebun datang bersama teman-temannya pergi ke kebunnya. Di situ ada Al-Mubarak, bapaknya Ibnul Mubarak, sedang bekerja. Kemudian sang pemilik kebun berkata kepada Al-Mubarak, "Itina bi rumanin hullu." Kata dia, "Datangkanlah kepada kami, bawakan kepada kami delima-delima yang manis." Maka dia pun mengambil beberapa delima. Dibawakan, diberikan kepada pemilik kebun dan teman-temannya. Ya. Kemudian di antara delima-delima tersebut ternyata ada yang kecut dan ada yang rusak. Ketika mereka makan, buka, "Loh, ini kok kecut?" Ada yang rusak. Maka akhirnya pemilik kebun marah sama dia. Dia mengatakan, "Apa kau tidak bisa bedakan mana manis, mana yang kecut? Kenapa? Saya kan tadi minta yang manis, kenapa kau bawakan yang kecut? Kau tidak bisa bedakan antara delima yang manis dan delima yang kecut?" Maka Al-Mubarak berkata, "Anta ma'adhinta li an akula hatta a'rifal hulla minal hamid." Engkau belum izinkan aku untuk makan dari buah delima, sehingga aku tidak bisa bedakan mana yang manis dan mana yang kecut. Maka heranlah pemilik kebun. Ya, namanya penjaga kebun, ya harusnya makan bebas aja. Tapi karena dia belum diizinkan untuk makan, maka dia hidangkan delima tanpa membedakan mana yang manis dan mana yang kecut. Maka mendengar perkataan Al-Mubarak, maka pemilik kebun pun kaget dan dia berkata, ya, kata dia, ya, dia menyangka bahwasanya, ya, sudah berapa lama, ya, "Anta mundu kada wa kada tahrusul bustan." Kau sudah lama menjaga kebun ini, kau tidak pernah makan sama sekali. Ya. Dia kayak kurang percaya, seakan-akan Al-Mubarak sedang menipunya. Akhirnya dia bertanya-tanya kepada tetangga-tetangganya yang mengenal Al-Mubarak, dan mereka mengabarkan memang dia tidak pernah makan dari kebun sama sekali karena tidak pernah diizinkan, ya. Dan dia berkata, "Mundu atahadal bustan, ya ma akala rumanatan wahidah." Mereka berkata, dia sejak datang ke kebun, kerja di kebun, tidak pernah makan satu butir buah delimnya sama sekali. Maka akhirnya pemilik kebun pun kagum dengan akhlak dari Al-Mubarak tersebut. Kemudian dia berkata kepada Al-Mubarak, sedang bekerja kepada dia, berkata, "Laisa indi ila binatun wahidah." Saya tidak punya putri kecuali satu orang. "Faliman uzawijuha." Menurut kamu kepada siapa aku nikahkan putriku? Maka apa kata Al-Mubarak? "Al-Yahud yuzawijun lil mal. Adapun orang-orang Yahudi, mereka menikah karena harta. "Wan Nasara lil jamal." Orang-orang Nasara menikah karena kecantikan. "Wal Arab lil hasab wan nasab." Orang-orang Arab menikah karena melihat nasab dan kedudukan. "Wal muslimun lit taqwa." Orang-orang Islam menikah karena takwa. Maka akhirnya pemilik kebun ini berkata, "Ma ra'aitu atqalillahi minka." Aku tidak melihat orang yang lebih bertakwa dari engkau, wahai Al-Mubarak. Maka dia pun nikahkan putrinya dengan Al-Mubarak. Maka lihatlah, ya, bayangkan Al-Mubarak, dia tidak mau makan makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat. Padahal kita tahu namanya urf masyarakat, namanya penjaga kebun, ya boleh makan dong. Boleh lah. Apalagi kalau sudah jatuh. Tapi karena dia tidak pernah diizinkan, bertahun-tahun dia tidak pernah makan sama sekali. Dia tidak sedang menghalangi perutnya dimasuki oleh hasil yang haram. Dia tidak sedang menghalangi perutnya dimasuki dari hasil yang riba, hasil menipu, hasil korupsi, tidak. Bahkan hasil yang syubhat, yang sebenarnya diizinkan oleh sang pemilik kebun. Tapi dia warok, dia khawatir ini masalah. Karena pemilik kebun tidak pernah mengizinkan. Akhirnya gara-gara satu butir tidak dia makan, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah berikan kepada dia bahkan sang pemilik kebun dan putrinya dan sak kebun-kebunnya. Bayangkan. Dan inilah man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Maka akhirnya dia punya anak yang sangat luar biasa, itulah Abdullah Ibn Mubarak, seorang alim yang zahid, yang mujahid, yang sangat dermawan, yang sangat soleh, al-abid, sangat rajin ibadah. Tidak heran karena bapaknya ternyata adalah orang yang hebat. Ini juga cerita sama seperti kisahnya bapaknya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Disebutkan tentang biografi bapaknya Imam Al-Bukhari. Dari Ahmad bin Hafs, dia berkata, dakhaltu ala Abil Hasan, yaitu Ismail. Aku masuk menemui Ismail, ya, yaitu Al-Bukhari, bapaknya namanya Ismail. Kemudian tatkala ia hendak meninggal dunia, jadi dijenguk tatkala akan meninggal dunia. Kemudian apa kata bapaknya Imam Al-Bukhari? La a'lamu min mali dirhaman min haramin, wala dirhaman min syubhatin. Aku sama sekali tidak tahu di antara hartaku ada satu dirham pun yang dari hasil haram. Jangankan dari hasil yang haram, tidak ada satu dirham pun dari hasil yang syubhat. Artinya seakan-akan dia berkata tidak ada, kalau bahasa kita, tidak ada saya dapati 1.000 perak pun yang aku miliki dari hasil yang haram. Tidak ada aku miliki 1.000 rupiah pun dari hasil yang syubhat. Bayangkan, luar biasa, dia menjaga makanannya, tidak boleh ada yang haram, bahkan tidak ada yang boleh yang syubhat. Inilah bapaknya Imam Al-Bukhari, maka lihat bagaimana hasilnya anaknya. Anaknya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahlul Hadis, yang menciptakan atau membuat karya tulis yang sangat luar biasa, Sahih Al-Bukhari, yang disebut dengan Ashahul Kutub Ba'dal Qur'an, yaitu kitab yang paling sahih, yang paling valid setelah Al-Qur'anul Karim. Demikian juga kisah dari Majma' atau Majma' bin Sam'an rahimahullah. Ya, Ibnul Jauzi bercerita tentang orang ini. Orang ini datang, orang soleh ini datang ke pasar sambil menjual kambing. Dia jual kambing. Subhanallah, setiap ada orang yang beli kambing dari dia, dia berkata, yukhayyalu ilayya anna fi labaniha muluha. Setahu saya, kayaknya, dia jelasin, kayaknya ini susu perahan dari kambing yang saya jual ini agak asin-asin, itu kurang, tidak segar. Ya. Setiap ada yang mau beli, dia kasih tahu. Ya. Subhanallah, jujur luar biasa. Ya. Bukan menjual barang dengan menutupi aibnya, dengan berbohong. Ya. Ini orang-orang soleh yang tidak ingin makan dari hasil yang haram, tidak ingin makan dari hasil menipu seorang pun, tidak ingin makan dari hasil mengelabui orang lain. Oleh karena dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan tentang keburukan-keburukan aib barang, maka akan diberkahi hasil jual belinya. Wa in kadzaba wa katama, namun jika mereka berdua bohong, wa katama, dan menyembunyikan aib-aib barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan keberkahan penjual beli tersebut. Dihapuskan keberkahan maksudnya apa? Meskipun hasilnya banyak. Jadi orang sekarang jual mobil. Sudah dia pakai mobil 3 tahun, kemudian dijual. Dia tutup-tutupi. Gimana? Oh, mobil bagus. Masuk ke bengkel bagus. Padahal dia tahu ada aibnya. Ya, tidak semua ahli bengkel tahu tentang aib mobil tersebut. Dia tahu, dia tutupi. Silakan kau periksa. Kalau ada cacat, ya terserah kau periksa. Ya, namanya orang beda dengan pemilik sendiri. Pemilik sendiri terkadang tahu bagian cacat-cacatnya yang tidak diketahui oleh penjual, tidak tahu oleh pembeli, dan tidak diketahui oleh pemilik bengkel. Dia sembunyikan. Benar, dia dapat harta yang banyak, tetapi tidak berkah, dihapus keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berpengaruh dalam kehidupannya, akan berpengaruh dalam kebahagiaannya, akan berpengaruh dalam akhlak dirinya, akhlak istrinya, mungkin akhlak anaknya. Akan berpengaruh dengan kebahagiaannya, makan haram itu berpengaruh tentang semangat seorang beribadah, akan berpengaruh dengan kemalasan dia untuk bangun salat subuh, akan berpengaruh kepada dia dalam malasnya dia bangun untuk salat malam, akan berpengaruh pada diri dia untuk pelit. Semua pengaruh dari hasil yang haram. Kenapa dia zalimi orang? Dia tipu orang. Karena sebagian orang, ya, kalau dulu saya waktu misalnya saya mau beli di ada pasar, ya, misalnya di Arab sana ada pasar mobil bekas. Maka sebagian kawan bilang, ya Firanda, kalau kau beli mobil di sana sudah, jangan kau percaya siapapun. Ya, meskipun jenggotnya panjang, jangan percaya. Harus cek, benar-benar cek. Karena namanya setan banyak di pasar. Ya. Kadang orang benar, kadang orang bohong. Ya. Kita saja merasakan, kita kalau mau jual barang, kita maunya, misalnya harga barang mobil 200 juta. Kita tahu kalau kita sebut aib ini jadi turun 150 juta. Ya, kita berusaha sembunyikan. Ya, waliyadzubillah, ya, setan menggelitiki, sudah jangan dibilangin. Karena kalau kita bilang langsung 200 juta jadi 150 juta, 50 juta banyak ini, bisa buat jalan-jalan, bisa buat makan-makan. Akhirnya kita pura-pura dengan cara halus kita tutupi aib tersebut supaya harga barang naik. Benar, kita dapat untung 50 juta lebih. Tetapi apa yang terjadi itu berpengaruh dalam kehidupan kita, berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita, kemalasan kita dalam beribadah, semangat kita dalam bermaksiat. Semua dari apa? Dari hasil haram yang kita sikat tersebut. Lihatlah tadi bagaimana seorang ulama tadi jual kambing, maka dia jelaskan tentang keburukan kambing tersebut, ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang hidup di zaman yang memang kita harus akui banyak syubhat, ya, banyak transaksi yang syubhat, ya. Maka seorang waspada, ya. Waspada, ya. Kalaupun dia ternyata harus terjerumus dalam syubhat, maka hendaknya dia banyak bersedekah. Dengan sedekah tersebut akan membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin dia dapati dari hasil-hasil transaksi yang kurang beres, ya. Dan dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa membersihkan hartanya dengan zakat, dengan banyak sedekah, itu akan bantu membersihkan hartanya dari perkara-perkara yang memberatkan dia pada hari kiamat kelak. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu makan dari hasil yang halal, ya, makan dari makanan yang halal, sehingga akan berpengaruh dalam kebaikan dalam kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, tausiahnya luar biasa sekali. Ternyata makanan halal ini sangat berdampak, ya Ustaz, pada aktivitas selanjutnya. Ini pertanyaan sudah banyak, mungkin saya bacakan Ustaz yang agak panjang. Yang pertama, saya singkat. Bu Fitri yang menanyakan, ada satu hadis Ustaz, wahai saat dan seterusnya, lalu kalau kita makan makanan haram itu maka tidak akan terima amalannya selama 40 hari, dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari tidak halal dan hasil riba maka tidak akan dipantas untuknya. Hadis Al-Qur'an. Pertanyaannya, hadis ini sangat populer disampaikan pada event-event program Talk Halal. Apakah hadis ini hadis dhaif? Pertanyaan pertama. Hadis itu masyhur, wallahu a'lam bishawab. Ayu lahmin nabatan syuhtin fannaru aula bihi. Setahu saya hadisnya sering memang dibawakan oleh para ulama, adapun apakah kederajatnya sahih atau tidak saya belum cek, ya. Saya belum cek, tapi setahu saya memang sering dibawakan oleh para ulama tentang bahayanya makan dari hasil yang haram, yang artinya daging mana saja yang tumbuh dari hasil haram maka neraka lebih utama untuk mengenainya, ya. Neraka lebih utama untuk mengenainya. Di sini saya coba carikan hadisnya, ya. Apakah ada para ulama yang di sini disebutkan, disahihkan oleh Ibn Hibban rahimahullahu taala, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi memang hadis tersebut hadis yang dijadikan hujah oleh para ulama, yang maknanya ayyulah min nabata'an suhtin fannaru aula bihi, daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram maka neraka lebih utama untuk mengenainya, ya. Tentunya seorang kalau sudah pernah makan dari hasil yang haram, ya, maka tidak ada jalan lain bagi dia kecuali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka, kemudian dia tidak mengulangi lagi, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang makan dari hasil riba, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falahu ma salaf wa amruhu ila Allah, ya, wa man ada fa ulaika sabun nar, ya. Wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Kata Allah, barang siapa yang datang peringatan dari Rabb-nya terhadap orang yang makan hasil riba, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka bagi dia hasil-hasil riba yang sebelumnya. Artinya Allah maafkan. Padahal kita tahu hasil riba hasil yang haram, ya. Karena kata Allah, "Faman ada, barang siapa yang kembali lagi melakukannya, faulaika ashabun nar." Maka itulah penghuni neraka jahanam. Allah juga berkata yang mirip seperti ini, seperti orang yang makan dari hasil harta anak yatim. Kata Allah, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslaw wa sayaslawna sa'ira." Dalam surat An Nisa. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, ya, mungkin dia punya ponakan yatim, kemudian dia ambil harta ponakannya tersebut, atau dia ngurusi misalnya yayasan anak yatim, banyak bantuan, ternyata dia makan dari hasil yang berlebihan dari bantuan orang, sementara anak yatimnya hidup pas-pasan, dia pengurusnya jadi kaya raya, ya, nggak benar seperti ini, ya. dia menggaji dirinya sendiri dari hasil bantuan orang. Ini namanya makan dari hasil anak yatim. Kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya dia sedang memakan dalam perutnya api. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Oleh karenanya kita waspada, jangan sampai kita makan dari harta yang haram. Kalau kita sudah pernah melakukannya, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, ini ada kisah Abu Bakar tadi mungkin dikisahkan. Ini artinya jika orang sudah berbuat zalim tidak boleh dipercaya, apakah tidak boleh percaya di kemudian hari? Bukankah dia sudah masuk Islam yang artinya mendapat hidayah? Konteks kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia bukan tidak percaya kepada budaknya tadi, justru Abu Bakar percaya. Makanya budaknya tadi cerita dan Abu Bakar percaya. Ya, budaknya cerita bahwasanya ini hasil saya pernah ngibulin orang, pura-pura jadi dukun ternyata bukan dukun. Nah sekarang dia kasih upah, nah upahnya tadi makanya dikasih Abu Bakar. Justru Abu Bakar percaya sama dia karena dia sudah masuk Islam dan dia sudah cerita dan Abu Bakar benarkan, makanya Abu Bakar muntahkan. Justru Abu Bakar benarkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Ini Ustaz, apakah sifat makanan kita makan atau kita nafkahkan kepada anak cucu kita sifatnya kekal mengalir dalam darah keturunan kita? Misalnya suatu saat anak keturunan kita bisa terjerumus dalam lingkungan yang buruk atau bahkan terkena suatu penyakit. Sifat makanan haram maksudnya. Kita bilang bahwasanya makanan haram, kemudian juga ini adalah sebab-sebab keburukan, ya. Sebab-sebab keburukan. Terkadang benar-benar menimbulkan akibat, terkadang Allah tunda akibatnya, terkadang seorang bertobat kepada Allah, dan macam-macam. Tapi kita bilang itu semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Bahwasanya sebab makanan haram ini bisa menimbulkan akibat-akibat yang buruk, ya. Bisa jadi seorang makan dari hasil yang haram, ternyata anaknya tidak apa-apa, anaknya tidak tahu apa-apa, Allah tidak memberi teguran melalui anaknya. Dan sebaliknya bisa jadi dari hasil yang haram tersebut, ternyata kehidupan keluarganya yang kacau, kemudian maksiat banyak terjadi dalam keluarga, dan akhirnya menjadi anak yang nakal. Itu semua mungkin terjadi. Tapi saya katakan, kalau kita sudah tahu kita pernah melakukan harta yang haram, makan hasil yang haram, maka kita bertobat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya sempat tadi baca ada tulisan cukup bagus di medsos, dikatakan di musim corona semua pintu tertutup kecuali pintu tobat terbuka terus. Ya. Ustaz, berikutnya Ustaz, ini ada anak, pertanyaan anaknya mengingatkan orang tuanya. Kan saya orang tuanya bekerja di bank konservatif. Sebagai anak, dia sarankan orang tuanya pindah kerja. Bagaimana jika orang tuanya tidak mendengarkan saran anaknya untuk pindah? Apakah sebagai anak, uang dan makanan yang dimakan halal dan ridho Allah? Jika seorang istri punya suami dari hasil yang haram, ya, atau seorang anak punya ayah bekerja dari hasil yang haram, apakah dia boleh, sang istri boleh makan dari hasil kerja suaminya yang bekerja di hasil yang haram, atau sang anak bolehkah makan dari hasil ayahnya yang kerja di haram, tempat yang haram? Jawabannya, tentu kalau mereka bisa mandiri tanpa makan dari hasil, seorang istri bisa mandiri tanpa makan dari hasil suami, itu yang terbaik. Demikian juga seorang anak bisa mandiri tidak makan dari hasil suaminya, itu yang terbaik. Tapi kalau mereka tidak mampu, maka sebagian ulama berfatwa darurat boleh sang istri makan dari hasil suaminya atau sang anak makan dari hasil orang tuanya, tapi darurat, seperlunya saja. Itu buat dia sekolah, buat dia makan, ya. Tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh kemudian buat beli mobil senang-senang, kemudian beli jam-jam mewah, tidak boleh beli sepatu-sepatu mahal, enggak boleh. Karena itu hukum asalnya haram, maka dia boleh menggunakan sekedar darurat, kebutuhan primer saja, dan kaidah mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, bahwasanya darurat itu boleh dipakai sesuai dengan kadar yang seperlunya saja. Sama seperti seorang misalnya di tengah jalan kemudian kelaparan, tidak ada makanan kecuali daging babi, maka illa matturirtum alaih, maka boleh makan daging babi, tapi jangan sampai kekenyangan, apalagi gelegean, apalagi dijadikan dendeng dibawa pulang, itu nggak boleh. Cukup makan secukupnya saja untuk menghilangkan kelaparan yang bisa membuat dia meninggal dunia. Jadi maksud saya, silakan kalau memang dia sudah nasihat. Tugas dia nasihat itu bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi saya ingatkan kepada anak ini, terus nasihati orang tuanya. Orang tuanya terima atau tidak terima, pertama nasihat dengan cara yang baik. Kata-kata yang halus, kata-kata menunjukkan kasih sayang. Orang tuanya terima atau tidak terima, dia telah berbakti dan dia telah dapat pahala. Orang tuanya terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, maka kalau dia belum bisa mandiri, dia boleh makan dari hasil orang tuanya, namun secukupnya sesuai dengan kebutuhan primernya saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini berikutnya, ini bagi si awam yang tidak mengerti, meneliti ketika membeli makanan yang stempel halal MUI, apakah dia wajib percaya atau menelitinya terlebih dahulu? Tugas kita hanya menilai yang zahir, ya. Kalau ternyata suatu suatu barang sudah ada stempel MUI, ya, zahirnya halal, ya. Tidak perlu kita periksa-periksa lagi. Ya, Allah tidak umumi luar kemampuan kita, ya. Kalau zahirnya halal, maka meskipun ternyata haram, kita tidak berdosa karena kita mengambil hukum asalnya. Seperti kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia hukum asalnya kaum muslimin, penjual rata-rata orang Islam, ya. Tidak perlu kalau kita beli mie ayam kita bilang itu halal atau tidak. Enggak perlu, kita makan aja, ya. Tidak perlu kita beli bakso itu halal atau tidak. Ada kasus 1-2 itu di luar keumuman. Ya, kita tidak dibebani untuk bertanya kepada semuanya karena kita tinggal di masyarakat muslim. Lain halnya kalau misalnya kita pergi ke Bali. Di sana non muslim lebih banyak, ya. Yang 9 mereka tidak halal bagi kita, maka sebaliknya kita bertanya. Hukumnya berubah. Kalau kita tinggal di masyarakat non-muslim yang sembelihan mereka tidak halal bagi kita, maka hukum asalnya kita bertanya. Adapun kalau kita tinggal di daerah kaum muslim, maka hukum asalnya tidak perlu bertanya. Ada orang jual nasi uduk, ini benar nggak ini? Jual ini gorengan benar atau tidak? Ini minyaknya benar atau tidak? Ah, repot bagi kita, ya. Nggak perlu. Ya, orang muslim yang jual, muslim ibu yang jual, kita tinggal makan saja. Apalagi sudah label MUI, itu lebih daripada yang seharusnya. Ya, apalagi sudah dilabel oleh MUI, ini bisa ditanyakan kepada Dr. Andy tadi, beliau tentu pakar dalam hal pelabelan MUI, ya. Allah alam bisawab. Jazakallahu khairan. Berikutnya Ustaz, ini penanya kayaknya sering minta ditraktir, bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan? Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang. Jadi begini, ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya, toko hasil halal. Ya, dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram. Atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa. Kecuali dia bilang, ini hasil ribaku, ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia nggak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, nggak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Kemudian model yang kedua yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram, ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya, ya. Jadi ada seorang, ya, seorang ustadz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang, ya, begitulah. Akhirnya waktu bayar, ustadznya bayar sendiri. Ini pegawai gelisah. Kenapa ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram, ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah, apa-apa, tapi yang terakhir ini gelisah, ya. Ya itu hak-hak ustadz, ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Ya, maksud saya, hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya, ada hasil dari yang haram dan halal, maka boleh, ya. Adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar, ya. Wallahu alam bisawab. Berikutnya Ustaz, ini masalah perizinan, ya Ustaz. Bagaimana jika anak makan makanan yang ada di rumah tapi belum izin sama orang tuanya? Jadi ini kayaknya penanya kalau mau makan izin dulu sama orang tua. Apakah makanan itu menjadi haram karena belum mendapat izin? Saya baru tahu ada pertanyaan seperti ini. Saya rasa ya wallah alam. Asalnya harta orang tua, ya, harta tidak boleh diambil oleh anak asalnya. Ya. Tapi saya baru dengar ada seperti ini. Kalau itu di dunia Eropa atau di negara-negara non-muslim mungkin terjadi. Kadang-kadang anaknya suruh bayar sendiri, kadang-kadang begitu, kadang suami istri aja bayar sendiri-sendiri, ya. Tapi kalau kita orang Islam harusnya tidak mengapa, ya, harusnya tidak mengapa. Tapi kalau memang ada aturan, ya, orang tuanya bikin dan anak-anaknya setuju, ya, maka tidak boleh, karena mungkin orang tuanya sudah kasih jatahnya, kamu jatahnya sekian, ya, kakakmu jatahnya sekian, ayah jatahnya sekian, ibu jatahnya sekian, Kamu jangan korek-korek punya jatah ayah, ya itu ya sebaiknya sang anak jangan melanggar. Sebaiknya sang anak jangan melanggar ya, karena mungkin orang tuanya sudah bagi, mungkin masukannya terbatas ya. Mungkin ada telur 5, anggota keluarga 5. Kalau anaknya makan 2 kan yang satu terzalimi nanti. Ya kalau kondisinya begitu sebaiknya jangan dilanggar. Tapi kalau ternyata alhamdulillah uang berlimpah ruah, apalagi musim pandemi ini pada gemuk-gemuk semuanya, ya sudahlah. Enggak usah dibuat peraturan seperti itu, kasih arahan saja. Kasih arahan, tapi jangan buat peraturan yang ketat, yang tidak wajar kali. Wallah alam bisawab. Ya silakan, mungkin beliau terganggu. Silakan. Ini keputusan. Ya silakan. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Tad. Ya. Kan kalau di Al-Baqarah itu saat 168 itu kan kita diperintahkan tidak hanya makanan halal, tapi juga toib. Nah bagi yang tidak toib ini, Tad, misalnya kayak miskin gitu tuh hukumnya gimana, Tad? Kali itu tanya dokter, jangan tanya saya. Saya rasa semua yang berlebihan, tidak baik ya. Sama kolesterol juga kita makan tiap hari, yang tidak boleh berlebihan ya. Kita makan gorengan tiap hari. Kalau tanya dokter semuanya nggak toyib. Yang toyib paling cuma rebusan, telur rebus kuningnya dibuang ya. Seperti itu ya. Tapi kalau selama semuanya tidak berlebihan, kemudian kita disertai olahraga, ya, saya rasa tidak jadi masalah karena itu hanya tidak baik dari sisi kesehatan. Ya, selama bisa kita kontrol maka tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab, ya tidak haram. Selanjutnya. Ini tentang istihlak, Ustaz. Istihlak, oh ya ya. Sedikit rum yang dicampurkan di adonan kue termasuk kategori istihlak. Ya, jadi sebenarnya kalau ada sedikit alkohol yang kemudian mengalami perubahan dan hilang asarnya, seperti alkohol yang dicampur dalam obat-obatan ya, kemudian tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak memabukkan lagi ya, artinya persentasenya sangat kecil dan tidak berpengaruh, hukum asalnya dibikin tidak jadi masalah karena yang menjadi haram adalah yang memabukkan. Bukan itu ma askaro kasiruhu faqalilu haram. Kalau banyak memabukkan sedikit pun jadi haram. Tetapi kalau misalnya contoh kita makan tape, setahu saya nanti bisa ditanyakan kepada Dr. Andy, setahu saya tape tidak diharamkan oleh MUI. Padahal tape itu mengandung alkohol. Tapi belum ada kasus orang makan tape mabuk. Belum ada kasus. Tetapi kalau air tape khusus dikumpulkan itu bisa bikin mabuk ya. Karena air tape konsentrasi atau persentase alkoholnya tinggi, etanolnya tinggi dan membuat orang mabuk. Jadi misalnya ada makanan yang kemudian ada kadar alkoholnya sangat sedikit dan tidak memabukkan, secara zahir tidak memabukkan, tidak ada kasus mabuk, maka seharusnya tidak mengapa. Yang jadi masalah memang kalau ternyata itu kadarnya lumayan kemudian memabukkan ya. Tapi meninggalkan syubhat itu lebih baik. Ya. Apalagi pertanyaan di sini, bagaimana kalau makanan itu belum ada sertifikat halal dari MUI ya. Itu lihat, kalau memang itu syubhat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanista syubhati faqad istabra alidinihi wa irdihi." Barang siapa meninggalkan syubhat maka itu lebih baik. Ya, tapi saya katakan tadi hukum asalnya kembali kepada kadarnya. Apakah kadarnya mabukkan atau tidak? Kalau mabukkan maka itu haram, kalau tidak maka tidak. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW belum bolehkan nabidz. Nabidz itu adalah semacam jus yang didiamkan 2 hari 3 hari. Terutama kalau di musim panas, maka terjadi fermentasi. Fermentasi terjadi, tapi alkohol masih sangat rendah. Dan itu merubah rasa jus tersebut, rasanya enak. Nabidz itu boleh. Tapi kalau sudah 3 hari Rasulullah SAW larang. Kenapa? Karena fermentasi sudah banyak sehingga alkoholnya semakin tinggi dan itu bisa memabukkan, maka Nabi haramkan. Ini dalil bahwasanya tidak semua yang mesti ada alkohol kemudian jadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz. Ini berikutnya, dia bekerja sebagai headhunter untuk sebuah bank. Bisakah dikategorikan riba? Bukan riba lagi. Apakah kerjaan gimana? Headhunter tapi dia yang merekrut untuk orang-orang bekerja ke bank konvensional, gimana gitu? Dia ada hunternya nih. Tadi kan tentang bank konvensionalnya Ustaz. Tapi ini perusahaan yang mencari orang untuk bekerja di bank-bank syariah. Hindari hal tersebut. Ya. Tadi ada pertanyaan, mohon maaf, tentang makanan yang belum dikasih produk halal oleh MUI, ya. Tentunya tidak semua makanan yang tidak dilabel MUI kemudian jadi haram, tentunya tidak, ya. Kita di rumah juga makanan nggak pernah dilabel oleh MUI dengan label halal, tapi kita makan terus tiap hari. Orang jual gorengan di luar tetangga kita juga nggak ada dilabel halal oleh MUI, ya. Tetapi kita perlu dengan label MUI pada misalnya restoran-restoran yang kita ragu, misalnya restoran-restoran internasional yang kita tahu berasal dari negara-negara kafir yang mungkin saja ada perkara-perkara atau zat-zat yang haram. Itu terkadang kita ragu dan kita butuh untuk pelabelan dari MUI, dan itu fungsinya MUI di situ memberi label agar menenangkan masyarakat, ya. Jadi intinya kalau kita ragu, kata Nabi SAW, "Da mayaribuka ila ma la yaribuk." Kalau kau ragu, tinggalkan kepada yang ragu tinggalkan untuk perkara yang tidak meragukan. Wallahu alam bisawab. Ustaz, pada berita setelah yang tadi, Ustaz, bagaimana kita berkita di tentang tugas luar negeri ini? Kerjanya tugas luar negeri, Ustaz, kayaknya jadi driver nih di luar negeri. Lalu kita dijamu makan ke restoran makanan Asia non Muslim, tapi menyajikan makanan rebus-rebusan untuk meminimalisasikan hal-hal yang bersifat haram tersebut. Dia diajak makan di restoran non Muslim, Ustaz. Terus terang saya tidak tahu, ya, tidak tahu kondisi di sana, kondisi restoran tersebut. Kalau ternyata non muslim cuma dikasih telur rebus, ya nggak ada masalah. Kalau telur rebus doang, tapi kalau misalnya masak rebusan seafood, misalnya rebusan udang, atau ternyata ada campuran, jadi masalah campurannya. Kalau benar-benar kita tahu cuma direbus, cuma di air putih, nggak ada masalah. Tinggal makan saja, ya. Tapi kalau ada campurannya, sausnya, ini kadang-kadang kita jadi pertanyaan. Karena kita bukan di negara Islam. Kalau kita di Islam, hukum asalnya halal. Tapi kalau kita negara di yang non-Muslim, yang sembelihan mereka tidak halal, maka ini perlu dipertanyakan. Apalagi kita tahu mereka sering makan misalnya anjing dan babi dan yang lainnya, maka kita waspada saja, hati-hati, ya. Kecuali kita yakin halal, baru kita makan. Kalau enggak, kita hindari, ya. Allah alam. Kalau enggak, kita datang ke sana minta nasi, kita bawa ikan asin, udah makan pagi ikan asin, nasinya aja kita makan dari mereka. Iya, bawa abon kalau bisa. Ah ya, kira-kira begitulah. Pertanyaan ini alkohol non alkohol. Ini yang terakhir, insya Allah. Ini pertanyaan terakhir, ya. Pertanyaan terakhir. Ada dua lagi, Ustaz. Oh ya, enggak apa, silakan. Dua lagi. Silakan. Yang pertama, apakah ada ukurannya tentang alkohol dan sehingga bisa? Ukurannya, wallahu alam bisawab, kembali kepada uruf, ya. Bagaimana, ya, kalau ini mungkin yang lebih pakar adalah para dokter, ya. Tapi intinya Nabi mengatakan yang kalau banyak memabukkan maka sedikit pun menjadi haram. Kalau misalnya ada minuman alkohol ternyata 1% diminum banyak memabukkan, maka tidak boleh, ya. Tapi ada makanan seperti buah-buahan yang ada alkoholnya tapi tidak memabukkan, maka itu tidak mengapa dimakan, ya. Jadi lihat kepada urf, bagaimana orang ini barang bikin mabuk enggak. Kalau orang banyak mabuk dengan barang ini maka sedikit pun tidak boleh. Tapi kalau ada seperti tape yang orang tidak mabuk dengan tape meskipun ada alkoholnya, maka insya Allah tidak jadi masalah. Ya, adapun kadarnya wallahu alam bisawab, saya tidak tahu, ya. Baik, selanjutnya. Silakan Bu. Oleh tentang puasa Syawal, dia apakah harus Syawalan dulu atau bayar utang puasa dulu, Ustaz? Pendapat yang saya pilih bahwasanya boleh puasa Syawal dulu meskipun qadha Ramadannya ditunda. Ini pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah, dan saya punya tulisan tentang masalah ini. Jadi yang lebih rajih bahwasanya boleh mendahulukan puasa Syawal sebelum mengqadha bulan Ramadan. Di antara dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak bisa mengqadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban, yaitu menjelang Ramadan berikutnya. Dan kita tahu namanya Aisyah, beliau pasti melakukan puasa-puasa sunnah. Berarti dalil bahwasanya boleh seorang mendahulukan puasa sunnah sebelum mengqadha puasa Ramadan, ya. Jadi enggak ada masalah, ya. Oleh karenanya para ibu-ibu terutama yang kemudian biasanya utangnya banyak, ya, karena datang bulan dan yang lainnya, atau safar, maka mereka boleh puasa Syawal dulu sebelum mengqadha Ramadan. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf kepada para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmatillah subhanahu wa taala. Semoga antum semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala dan semoga selalu semangat menuntut ilmu untuk menambah ketakwaan kita dan menghilangkan kejahilan kita sedikit demi sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.